Kali ini Weekendis lagi ada di Bali. Bersama Marsha dan Sinta, kita akan menjelajahi Pulau Bali. Ada di Bali nih. Bali dong, keren banget. Ya. Tapi kali ini kita nggak cuma ke Bali cuma lihat pantai doang. Ya, kita mau lihat the other side of Bali. The other side of Bali. Ya. Wah, ini seru banget nih ya. Karena ternyata di Bali bukan hanya jalan-jalan yang mainstream yang biasa-biasa aja, tapi ternyata kita bisa lihat sisi lain dari Bali. Betul. Makanya di belakang kita ini we abandon plane in Busan. Ikutin kita terus ya. Let's go. Ini bisa ditempuh hanya 5 menit dari Pandawa Beach. Buat saat ini, lokasi tersebut dijadikan spot buat para fotografer sebagai objeknya. Dan juga banyak dikunjungi turis lokal maupun mancanegara. Dari Villas. Go. Thank you. Selamat pagi. Don't sleep, wake up. You're pretty with no makeup. Don't sleep, wake up. You're pretty with. This girl, she came out of corner, looking like a model. Magazine figure, she was shaped like a bottle. Long straight hair, she was fly as a bird. First time ever. Ini nama tempatnya Ubud dari Villas. Lo harus coba ke sini karena recommended banget. Dan juga di sini tempatnya lo gak usah khawatir karena banyak tempat rekreasi yang dekat banget sama tempat. Oh ya, di mana aja? Ada Pura Bulan. Ya. Tuh, ada Tirta Empul. Ya. Tirta Empul. Terus ada Gua Gajah. Iya kan? Terus ada Yeh Pulu Relief. Itu tuh cuma 10 menit. 10 menit. Ya. Alright. Aku mau jalan-jalan mau lihat kayak gimana nih si villa-villa ini nih. Iya, kayak menikmati suasana tenang. Yang. Yuk. Villa yang terletak di Ubud ini memang pas banget buat kamu yang pengen mencari ketenangan dalam berlibur, guys. Suasana alam yang sejuk dan interior dan eksterior kamar yang nyaman membuat kamu akan betah deh berada di sini. I don't know if I have the strength to stand. Oh, trouble, trouble make the air that charm it'll name. Oh, I know you know good, but you're stuck. Belum lagi ditambah fasilitas hotel lainnya. Buat kamu yang datang bersama keluarga, ada family suite juga loh. Mama keeps saying run as fast as you can. I'll see you coming in you. I know my rent was gonna be late about a week ago.
selain itu guys, kita juga bisa berjalan kaki ke Sungai Petanu yang jaraknya memang dekat dari villa. Untuk sampai di sungai, kita harus melewati medan yang tidak mudah dilalui. Menantang, tapi seru banget guys. Sampai kita, lihat dong, indah banget kan. Makanya kalian nemu gak di kota-kota gede? Gak ada sob. Gak ada. Walaupun perjuangan tadi ya, sedikit perjuangan ya, yang tadi aku bilang ini, tempat yang kamu bilang ini, sungai atau turis-turis, mereka suka mandi-mandi di sini itu, berendam-berendam. Dan bisa rafting juga, karena ada rafting sob. Set, sedap, melewatin ini semua. Let's go, kita nikmatin. Tell you something. Jakarta. Where do you come from, guys? Germany. Wow. How do you know this place? By internet or something like that? Travel guide. Travel guide. Okay, guys. So what are you going to do after this? Just take photos or? And making our way back. Maybe. Oh, okay. Jadi mereka cuma mau lihat view-nya di sini. Habis itu mereka kembali. Menikmati suasana alam bebas dan melihat arus sungai yang jernih bisa membuat pikiran rileks loh. Do you wanna try? Habis santai di villa, kita mau jalan-jalan ke pantai, guys. Kita lihat yuk, ngapain aja Marsha dan Sita di sana. Seru banget, ya, di belakang kita udah ada Pantai Pandawa yang keren abis. Dilihat dari tebing, dari atas. Tuh, lihat. Kita bisa ngeliat sekeliling semua Pantai Pandawa yang bagus, salah satu keindahan Indonesia yang luar biasa. Kita gak akan jalan-jalan di bawah, karena kita udah pernah. Kita akan lihat Pantai Pandawa dari atas, benar kata Sita. Memandang pantai dari atas bukit. Di Pantai Pandawa ini, kamu bisa berenang dan surfing. Kamu juga bisa para layang, guys. Wah, pasti keren banget deh. Para layang sambil menikmati keindahan Pandawa Beach dari atas. Sinta, tadi kan seperti yang gue bilang, kita akan ngeliat ke apa? Pandawa Beach dari atas, dari laut. Gitu pokoknya deh. Dan sekarang Sinta mau para layang. Oh my gosh, gue takut guys. Yeah, tapi untung gak mau kalah sama Marsha, karena Marsha udah pernah para layang yang di Malang. Yeah. Sekarang giliran aku. Semangat ya. Mas. Aku tunggu di bawah ya. Ya, tuh lihat guys, seru kan di belakang. Hai guys, ini sekarang kita lagi pasang-pasang alat-alatnya biar safety. Nanti terus naik tinggal duduk. Ngomong sih gampang, tinggal duduk. Pasang-pasang alat-alatnya biar safety. Nanti terus naik tinggal duduk. Ngomong sih gampang, tinggal duduk. Let's go.
guys, menikmati pantai dengan cara lain. Gak cuma main-main air aja, tapi melihat keindahan pantai sambil naik para layang. Oke guys, kita gak mau mendarat. Tuh, siap-siap ya. Woo! All the life she has seen, oh the meanest side of me. Wah Ketut, waduh keren. Gimana rasanya? Seru ya? Seru kan? Deg-degan gak lompatnya? Deg-degan. Pas lompat gimana? Enggak sih, aku tadi agak langsung melayang, jadi enak. Oh gitu? Iya. Curang. Yeah. Cobain para layang, cari yang namanya Pak Ketut di sini. Di Pandawa Beach. Para layangnya. Sedap. Usai memacu adrenalin dengan naik para layang di atas pantai Pandawa, sekarang kita belajar tentang budaya Bali yuk.